Kita cek dalamnya, guys. Fungsinya buktinya. Oh, ini ada saklar, lampu sorot, lampu ruangan. Ini buat PTO ya, perpindahan masuk ke pompa. Ini lampu ini. Ini sirine. Ini mic. Ada mic, juga nih mic, ada mic. Apo, ini personalnya piro ini. Kendaraan ini dan tangan nih, guys. Udah pesin, udah siap kirim nih. Kita lihat kelengkapannya nih. Waktu oh ini kelengkapannya. Ini ada selang. Selang dicat ya. Selang dicat. Itu juga ada selang dicat. Ini ada kampak nih, kelengkapan kampak. Kampak ini nanti sama baju-baju semacam ya. Belum dimasukin. Ini palep, palepnya ada nih palep, ini kartu pengaman, ini petunjuk pengoperasiannya guys. Ini indikator, ini buat framing ya, kartu hisap framing. Ini pakai pompa NK Fire Safety model no kata yang kurang kebaca ya guys ya. Ini spraygannya nih, buntutnya ada alat ini. Ini ada ganjel ban nih, ganjel ban ya. Ini katup dari tangki ke pompa, katup utama nih, palet ini. Tiga nosol kembar tapi saringan selang suction ini kalau pengisian dari hidran ya ke langsung ke tangki. Ini ada tabung upper juga guys, tabung uppernya merek Pinto Fire, sama dengan merek mobilnya ya. Oke, kalau serinya Pinto Fire ya. Ini kalau seri baru tapi buatannya sangat elegan guys, keren. Ini kapasitas pompa 4000. Dan buat sedikit asam peduli. Oh, perlengkapannya komplit nih. Ada tangga. Tangga ini serelek ya. Tangga. Ada monitor nih, monitornya mekanik nih. Monitor water nozzle. Ada selang ya. Ini selang buat pengisapan dari sungai ke pompa.
ada rotari nih, lampu rotari. Kita lihat. Oke. Ini tangki kapasitas 4000 ya. Ini belum ada airnya nih. Oke guys, itu aja reviewnya kayaknya. Sudah lah. Silakan yang mau komen atau sekedar pengen tahu tentang pemadam, silakan komen di komentar ya. Jangan lupa subscribe, share dan bagikan video ini. Oke.